Halo guys, selamat datang kembali di channel 1010. Oke guys, di video kali ini saya akan mencoba membuat Pratamaran menjadi LWF guys, atau jadi pemain sayap guys, dimana kemarin di debutnya dia bermain di sayap kanan guys, dan di sini saya buat dia di sayap kiri. Oke, kita langsung saja mencari lawan guys. Oke, di sini saya sedang mencari lawan, apakah lawannya GG, kita lihat saja di sini guys. Oke, ini dia lawan sudah ditemukan dan konfirmasi langsung. Oke, ini dia Soek FC dengan kekuatan kolektif 2600 lebih. Oke, kita akan lihat squad dari lawan dan terlebih dahulu kita akan mengatur squad kita guys, karena di sini apakah ada yang kurang fit, kita lihat dulu pemain kita guys. Oke, ini dia Messi lagi down, kita akan ganti, kita akan masukkan si Vinicius Junior guys. Oke, kita cek squad dari lawan. Oke, ini dia ada Mbappe, Neymar dan siapa lagi tadi guys. Oke, kita langsung saja ke gameplaynya guys, dimana di sini saya mencoba membuat Pratama Arhan menjadi seorang pemain sayap kiri, apakah dia bisa mengemban tugasnya untuk berhasil setidaknya memberikan peluang-peluang untuk striker ganas kita yaitu Ibrahimovic guys. Sudah dimulai kali ini pertandingan, segera dilaksanakan. Oke, ini dia ada Bruno Fernandes langsung mengarahkan bola kepada sayap kiri, masih gagal kali ini serangan dilakukan. Pratama Arhan langsung maju ke depan, kali ini serangan dilakukan oleh lawan. Lewandowski kepada Paul Scholes, ada Muhammad Salah kepada Mbappe di sana, melakukan shooting masih berhasil di save oleh Courtois. Kali ini sepak pojok akan dilakukan oleh lawan kita guys, di mana kali ini dia sudah berhasil mendapatkan peluang pertama dan ini peluang kedua dari dia dari sepak pojok, tapi masih berhasil dihalau. Kali ini ada Kante di sana, masih membentur, dan kali ini sepak pojok kembali guys, di mana shooting dari luar kotak penalti membentur pemain bertahan saya guys. Oke, kali ini Arnold di sana mengambil tendangan pojok, sudah lakukan langsung mengarah kepada siapa tadi, tidak berhasil kali ini. Ada De Ligt di sana, masih dapat kali ini. Ada Ibrahimovic kali ini memberikan bola kepada Vinicius Junior. Vinicius Junior di sana, Vini, apakah berhasil menjadi gol? Masih terlalu De Jong di sana. Masih berhasil di save oleh kiper lawan, guys. Neymar Junior mengarahkan bola kepada Lewandowski. Ada Mbappe di tujuh, Mbappe kepada Lewandowski kembali. Kali ini Mbappe di sana, Mbappe apa yang dia lakukan? Crossing masih terlalu dekat kepada penjaga gawang, itu Courtois guys. Kali ini ada Piera kepada De Jong. Pratama Arhan mendapatkan bola kali ini. Ibrahimovic, Pratama Arhan kembali menggocek dia, masih berhasil dapatkan oleh N'Golo Kante. Kali ini Ibrahimovic arahkan bola kepada Vinicius Junior, terobos kepada Ibrahimovic. Ibrahimovic kali ini gol, itu dia. Lord Ibra, kita berhasil mencetak gol pertama guys, di mana kali ini skor 1-0 menit ke-22 ini guys. GG Gaming, mantap sekali. Kita akan selebrasi dulu guys, dan ini pertama kali ini saya menggunakan si Ibrahimovic guys, tapi dia sangat GG untuk jadi seorang striker karena bodinya sangat besar, badannya, tubuhnya sangat besar sekali guys. Ini dia terobos yang sangat ciamik dari seorang Vinicius Junior. Biasanya dia memberikan bola umpan-umpan kepada Benzema, dan kali ini dia memberikan bola kepada Zlatan Ibrahimovic, yaitu Rod. Saat ini pemain bola sudah tua tapi masih GG guys. Kali ini lawan tertinggal 1-0. Sudah dimainkan kembali permainan. Lewandowski di sana tidak berhasil kali ini melakukan serangan cepat dari lawan. Piera kali ini terobos kepada Ibrahimovic, masih gagal. Kali ini Virgil van Dijk, ada Ibrahimovic memberikan bola kepada Pratama Arhan, terobos kepada Vini, masih terlalu dekat ke penjaga gawang Oliver Kahn guys. Kali ini Neymar di sana mengarahkan bola kepada Mbappe, kali ini Mbappe menunggu rekannya, tidak berhasil. Arnold kali ini ke belakang, masih didapatkan Mbappe kali ini. Lewandowski kepada Mbappe, terobos kepada Neymar di sana, Neymar tidak berhasil, dan kali ini sepak pojok kembali untuk lawan guys, di mana lawan sudah mendapatkan 3 kali sepak pojok di babak pertama ini guys. Oke, sudah lakukan, masih terlalu mengarah ke tiang dekat, dan sepak pojok kembali untuk lawan. Kali ini akan dilakukan kembali
dan terlalu dekat juga ke tiang satu, tapi masih berhasil diantisipasi. Kali ini Rata Maran mendapatkan bola, mengarahkan bola kepada Piera di sana. Piera terlalu memaksakan untuk membawa bola ke depan. Kali ini Lewandowski robos kepada Mbappe di sana, tidak berhasil mendapatkan bola. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Courtois, berikan saja langsung kepada Maldini di sana. Maldini kali ini kepada De Ligt kali ini terobos kepada Guerrero. Kali ini ada Piera di sana, ada Ibrahimovic terobos kepada Vinicius Junior, masih didapatkan oleh Arnold, masih berhasil diantisipasi serangan yang saya lakukan guys. Vinicius Junior kali ini tidak berhasil, ada Neymar di sana terobos kepada Lewandowski, masih didapatkan bola oleh De Jong. Kali ini back pass ke belakang kepada Courtois, lebar kali ini kepada Guerrero. Oke guys, itu dia babak pertama dengan skor 1-0 saja guys, di mana saya unggul guys. Oke, kita langsung menuju ke babak kedua kali ini guys, di mana lawan sudah tidak sabar nampaknya untuk memainkan babak kedua. Oke, sudah dimulai kali ini. Ngolo Kante langsung mengarahkan bola kepada Lewandowski. Kali ini ada Mohamed Salah di sana, masih berhasil dapatkan oleh Guerrero. Kali ini Pratama Arhan mendapatkan bola, berikan bola kepada Ibrahimovic. Pratama Arhan kembali, ada Bruno Fernandes di sana, terobos kepada Pratama Arhan. Arhan kepada Ibra, masih gagal umpan yang dilakukan oleh Pratama Arhan, bermain cukup baik kali ini. Oke, Bruno Fernandes crossing kepada Pratama Arhan, masih didapatkan bola oleh lawan. Kali ini ada Mohamed Salah di sana kepada Lewandowski, tidak berhasil kali ini serangan dilakukan oleh lawan. Kali ini ada Ibrahimovic, Pratama Arhan crossing kepada Vinicius Junior, masih berhasil dihalau oleh lawan. Kali ini Virgil van Dijk di sana, ke tengah dia kepada N'Golo Kante, ada Neymar yang dituju. Kali ini Paul Scholes kali ini kepada Lewandowski, masih dapatkan bola oleh Maldini. Kali ini Piera masih gagal, masih didapatkan bola oleh lawan. Kali ini Neymar Junior di sana terobos kepada Mbappe. Kali ini Mbappe apa yang bisa dia lakukan? Oh, masih berhasil diamankan bola oleh Courtois. Kali ini ada Bruno Fernandes di sana kepada Arnold, terobos langsung kepada Bruno Fernandes. Ibrahimovic di sana, Ibra kepada Vinicius Junior, terobos kepada Pratama Arhan. Pratama Arhan apa yang dia lakukan? Sudah shooting, masih berhasil di save Ibrahimovic di sana. Gol, mantap sekali guys, berhasil menjadi gol melalui serangan yang dilakukan dan organisasi yang sangat baik, di mana Arhan melakukan shooting dan disave oleh si Oliver Kahn, tapi masih berhasil mencetak gol melalui Ibrahimovic guys, di mana bola muntahan berhasil didapatkan oleh seorang Vinicius Junior, dan ini dia golnya guys, tidak di skip oleh lawan guys. Mantap sekali guys, 2-0 kali ini skornya guys. Oke, kali ini waduh, Pratama Arhannya diganti guys, dimasukkan oleh Piera. Oke, tapi Pratama Arhan sudah melakukan kontribusi yang baik di pertandingan ini guys. Kali ini lawan menyerang, masih berhasil diamankan Maldini. Kali ini Maldini langsung mengarah ke depan kepada Bruno Fernandes. Vinicius Junior kali ini kepada Ibrahimovic, masih gagal. Kali ini crossing langsung ke depan kepada Iniesta di sana. Iniesta sangat cantik sekali tadi pola permainan yang dilakukan oleh De Jong kepada Iniesta, tapi masih gagal memanfaatkan kali ini. Oke, di sana masih gagal lawan membangun serangan. Piera kali ini, Piera ke belakang saja kepada Guerrero. Kali ini Guerrero gagal dia mendapatkan bola. Bruno Fernandes di sana. Kali ini Ibrahimovic terobos kepada Vinicius Junior. Vini di sana, gol. Luar biasa kali ini, skor menjadi 3-0 guys, di mana Ibrahimovic sudah mencetak 2 gol dan kali ini dia memberikan assist kepada Vinicius Junior. Mantap sekali guys. Kali ini Lewandowski tidak berhasil, ada Neymar di sana masih gagal, ada Mohamed Salah di sana. Mohamed Salah melakukan shooting, masih mengarah ke pelukan dari seorang Courtois di sana. Kali ini ada De Jong kepada Neymar di sana. Ada Iniesta crossing ke depan kepada De Jong, tapi masih berhasil diantisipasi oleh lawan. Kali ini
Sudah berakhir skornya menjadi 3-0 di babak kedua guys. Dan inilah akhir pertandingan di mana nampaknya Ibrahimovic dielu-elukan kali ini. Dan nampaknya dia adalah pemain terbaik di pertandingan ini guys. Kita akan lihat guys. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih guys, sampai jumpa di video berikutnya guys.